Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin maklumkan kita telah sidang mesyuarat khas Kabinet Jemaah Menteri pagi tadi dengan beri ruang. Pertama saya menyampaikan hala tuju dan keutamaan dan disambut oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri membincangkan tentang apa yang perlu disegerakan. Dan juga saya sampaikan tentang hasrat kepada Yang Mulia Dan Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Dan perlu di peringkat ini, seperti mana saya sampaikan kepada Jemaah Menteri untuk mengelakkan tomahan dan kekeliruan tentang fakta dan kronologi. Yang Pertuan Agong bertindak berdasarkan kuasa wewenang yang ada dalam perlembagaan untuk melantik Perdana Menteri. Walaupun diperaku oleh Tan Sri Mahidin yang mempunyai 115, tapi belum tempoh had yang ditetapkan pada jam 2 petang keesokannya, di mana 9 dari Ahli Parlimen UMNO telah tarik dan pihak GPS telah memberi perakuan untuk menyerahkan kebijaksanaan Yang Dipertuan Agong untuk memutuskan. Maka jumlah itu tentunya dipertikaikan. Dan ini yang dimaklumkan kepada Majlis Raja-Raja Melayu yang kemudian membuat keputusan sebulat suara menetapkan calon Perdana Menteri yang baru. Jadi saya rasa sudah sampai ketikanya untuk menerima kenyataan ini dan jangan mempertikaikan kuasa dan wewenang serta kebijaksanaan kepada Yang Maha Mulia Dan Pertuan Agong. Ini tidak menghalang usaha-usaha lain mengikut jalur Parlimen dan demokrasi untuk menolak dan sebagainya. Tetapi untuk mempertikaikan keabsahan tidak sesuai. Dan ini terkait juga dengan keputusan pihak keselamatan khususnya PDRM untuk melakukan siasatan. Saya ini bezakan. Pertama, dia bukan arahan Perdana Menteri atau kerajaan. Ini adalah ketetapan dalam perlembagaan dan kenyataan tegas oleh Raja-Raja Melayu yang membuat kenyataan tentang kewaspadaan terhadap memainkan sentimen perkauman dan juga sikap pelampau agama. Arahan itu adalah daripada Raja-Raja Melayu untuk mematuhi semangat perlembagaan. Dan ini tidak boleh disamakan kritikan kepada Perdana Menteri atau kritikan kepada kerajaan. Dan saya tidak pernah mengarahkan, malah memberitahu Ketua Polis Negara bahawa kritikan terhadap Perdana Menteri atau kerajaan itu dalam sistem demokrasi dibenarkan dan diizinkan. Ya. Seperti mana saya juga akan menggunakan ruang untuk menjawab bila perlu. Dan umpamanya beberapa langkah untuk menyiasat perbelanjaan yang tinggi mencecah hampir 600 bilion ringgit tanpa tender. Itu bukan urusan saya untuk memutuskan. Kementerian Kewangan ada memberi makluman tentang beberapa pelanggaran itu. Tetapi ini terserah kepada Badan Siasatan untuk melihat sejauh mana pelanggaran ini, rasuah atau penyelewengan berlaku. Kedua adalah menetapkan bidang kuasa. Sebagai Perdana Menteri, saya tidak memilih untuk membolot semua kuasa yang ada, tetapi untuk mengagihkan kepada rakan-rakan yang telah diberi mandat. Umpamanya, kita sekarang ini bersiap sedia untuk menghadapi bencana banjir. Anjuran daripada jabatan kaji cuaca, cuaca mungkin akan lebih murung dan akan mungkin membebankan. Oleh demikian, Timbalan Perdana Menteri Tok Sri Zahid diminta untuk mempromosikan jawatankuasa bencana dan akan mengadakan langkah-langkah segera untuk menghadapi, akan memantau dan membuat persiapan. Ya. Timbalan Perdana Menteri Tok Sri Fadilah diberikan tugas dan saya anggap ini sepenuhnya kepada beliau untuk memastikan semua perkara-perkara yang masih tersangkut mengenai MA 63
disegerakan. Ya, kebanyakan ini telah dapat diselesaikan, tetapi ada yang menimbulkan keresahan dan dikelakarakan kita di Sarawak dan Sabah, itu patut disegerakan. Dan sekiranya perlu itu dipantau dan dikemukakan cadangan supaya penerasan di antara persekutuan dan negeri itu dapat dilakukan. Saya bagi contoh yang dibangkitkan juga oleh Premier, iaitu kadang-kadang oleh kerana peraturan-peraturan yang sedia ada mempersulit pelaksanaan di peringkat negeri kerana kelulusan itu terlalu banyak jabatan di kementerian. Hal ini saya percaya akan dicadangkan oleh TPM untuk dapat kita laksanakan segera, kerana saya tidak mahu perkara ini berlanjutan. Sebab itu saya pergi dalam tempoh satu bulan ada kemajuan yang ketara dalam menangani hal tersebut. Dan juga masalah pembangunan, kerana kita tidak mahu terlalu ketara kesenjangan tak pembangunan di kawasan yang mewah dengan kawasan yang paling miskin, pedalaman Sabah Sarawak, seperti juga beberapa kawasan terpencil di Semenanjung. Oleh demikian, bersama Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Linggi, kita berikan tugas penyelarasan ini kepada TPM Fadilah untuk Sabah Sarawak dan tentunya di bawah bidang kuasa TPM Zahid untuk kawasan-kawasan di Semenanjung. Saya ingin juga mengumumkan bahawa amanah itu harus dijalankan dengan telus, dan sekiranya tidak ada kecenderungan untuk mengutip dana haram, kita boleh ambil langkah-langkah perlu. Umpamanya, satu hari saya jadi Menteri Kewangan, saya boleh ambil keputusan untuk membatalkan keputusan awal tahun ini mengenai cabutan khas perjudian yang dilakukan dengan jemaah menteri yang disertai oleh juga oleh Bersatu dan PAS, iaitu meningkatkan jumlah cabutan khas dari 8 ke 22. Pada hari ini saya mengarahkan supaya jabatan itu dikekalkan dalam tahap yang lama, iaitu 8 kali. Maksudnya 8 naik 22, dan mulai 1 Januari 2023 cabutan khas perjudian yang sekarang diterima oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebagai 22 kali akan turun 8 kali. Saya juga telah bersetuju setelah bincang dengan Tan Sri Syed Mokhtar. Tan Sri Syed Mokhtar itu ditegur kerana mempunyai monopoli import beras. Dan untuk berlaku adil, kita harus tahu bahawa ini, kebenaran import ini bukan concession, bukan dianugerah kepada beliau. Dianugerah kepada syarikat Bernas yang pada ketika itu dipunyai oleh Tan Sri Bun Seng 31% dan Tan Sri syarikat ini dipunyai oleh Tan Sri Syahidan Kasim. Tan Sri Syed Mokhtar telah membeli syarikat ini 31% daripada Tan Bun Seng sekitar 800 juta ringgit, dan kepada syarikat ini dipunyai oleh Tan Sri Syahidan Kasim 400 juta ringgit. Jadi beliau tentunya punya tanggungan untuk membayar balik, tapi saya ingin bagi jaminan, ya, kerajaan di bawah pimpinan saya tidak akan lagi mengizinkan cara pembolotan kekayaan oleh tokoh-tokoh politik dengan begitu mudah menghisap darah pesawah padi yang miskin. Dan sekarang umpamanya kita tidak boleh bebankan umpamanya seorang tadi Syed Mokhtar, sehingga kita dapat teliti keuntungan dia dan sama ada pulangan itu berpatutan. Tetapi saya telah gesa beliau untuk berbuat sesuatu segera. Maka beliau peruntukkan sekarang, bulan ini juga, 10 juta ringgit kepada petani pesawah padi, penanam padi dan pesawah miskin, dan mulai tahun depan 50 juta ringgit daripada Bernas. Saya hanya berikan contoh ini dalam masa singkat. Kerana apa? Kerana
yang ini yang kita katakan governance. Ini dia katakan tata kelola yang baik. Bukan slogan Melayu ataupun Islam, tetapi pelaksanaan. Ya. Saya juga suka cerita memaklumkan bahawa telah bincang dengan Saudara Mohd Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ada beberapa langkah diambil, termasuk telur yang diharapkan diumumkan oleh beliau esok dengan harga yang lebih rendah dan kerana mengurangkan kebergantungan kepada kartel. Jadi kita harap jumlah pengedaran telur dalam pasaran cukup dan harganya itu diberitahu tadi akan dikurangkan. Jemaah Menteri setuju bahawa semangat keprihatinan terhadap masalah rakyat memotong gaji tiap bulan 20%. Saya telah sebutkan tadi tentang setan polis bernas. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Jadi satu hari permulaan yang alhamdulillah yang sangat positif, baik masalah kos sara hidup ataupun penampungan belanja daripada satu syarikat, kerana baru beberapa jam setelah mesyuarat dan sebelum mesyuarat belum lagi saya dapat hubungan syarikat lain. Tapi inilah saudara yang saya maksudkan dengan tata kelola. Jadi mudah-mudahan kita diberi perlindungan oleh Allah SWT dan dapat menjalankan tugas benar-benar menggunakan kuasa, tidak untuk membolot kekayaan tapi untuk membela nasib rakyat. Baik. Ya, sehingga ekonomi pulih. Nah, kalau ekonomi pulih 3 tahun kita review lah. Gaji motong ni memang tidak wajar. Ya. Nah, tetapi saya terima kasih kerana kesediaan mereka melakukan sedikit pengorbanan. Ada orang kata Anwar patutlah dia tak ambil gaji Perdana Menteri kerana dia ambil gaji Menteri Kewangan. Tak betul, gaji ni satu saja. Okey? I've instructed that this be reviewed because it was not done in a transparent manner. There was no tender, proper tender process, and therefore we need to review to make sure that we follow a strict financial procedure to ensure that things are done properly. Similarly, like what I referred to the issue of gambling. Certainly this is partly used to finance the elections. We have to check on that, you see, whether you call yourself a Malay party or the Islamic party, notwithstanding the funds come from the gaming companies. Yes. Itu serah pada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan esok pagi. Yes, we are determined. I made very clear and the ministers are very clear. Issue of governance and anti-corruption drive. There's no compromise on that. And if it comes from some leaders that I know who talk about kleptocracy, may I take this opportunity to explain? Kleptocracy means a system, a currency, that allows leaders to steal. Now, those who've been saying this should not confine to any particular person. It's a system. And it's interesting that those who have been using this kleptocracy are themselves very much compromised in many of these big dealings
benefiting their sons or children or in-laws. So I must remind them that if you really want to get to the bottom of it, you must be prepared to be truly transparent and be truly investigated. Investigations cannot be selective. That's our position. As far as we are concerned, I believe and trust my cabinet team is determined to ensure that we follow strict rules and the principles of good governance. Yang baik, perjanjian baik, kontrak yang baik, tak ada masalah. Kita akan ikut, tak ada masalah. Ini bukan kerajaan yang baru tubuh. Ini kerajaan yang meneruskan sistem yang ada. Cuma kita lebih tegas dalam buat perubahan. Kalau jelas, umpamanya, tender 10 bilion tidak ikut perolehan ataupun projek yang diluluskan, 10 bilion atau 100 bilion, tak ikut tender, tak ikut proses, tentu kita harus teliti semula. Ini bukan wang saya, wang rakyat. Ada beberapa undang-undang yang sudah dibahaskan di parlimen sebelum parlimen dibubarkan, seperti Generation NDA dan sebagainya. Adakah itu akan diteruskan juga atau pemerintahan? Kita teliti semula, tentu kita ada menteri yang bertanggungjawab langsung undang dan reformasi institusi akan bawa kepada Jemaah Menteri. Ini keputusan yang harus dibuat oleh Jemaah Menteri. Tapi kalau cadangan undang-undang itu baik, termasuk oleh Kerajaan Barisan Nasional atau Perikatan Nasional, kita teruskan. Dia bukan jadi masalah. Dia belum dibawa dan dibincang oleh Jemaah Menteri. Saya serah nanti kepada rakan-rakan dalam Jemaah Menteri untuk menilai hal yang semakian. Tapi yang setakat yang saya tahu dan diberi maklumat oleh pegawai, ada beberapa pelanggaran yang agak serius. Ya. Terutama perolehan terlalu banyak. Jadi bila kita luluskan beberapa projek, jadi markup itu terlalu tinggi. Dan dana itu sampai kepada parti-parti tertentu yang memperlihatkan keupayaan mereka berbelanja luar biasa. Tapi saya nak tumpukan sini ya, bahawa saya tidak cenderung secara pribadi untuk tumpu terlalu banyak perkara-perkara yang lama. Saya nak tumpu urus ekonomi negara, beri keyakinan, dan sekarang ini nampak sambutan sangat baik. Ramai yang telah minta janji dari cakap-cakap pelaburan dari India, dari China, dari Amerika, Eropah untuk minggu akan datang, dan saya akan tumpu lebih banyak untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Dan esok pagi saya akan ke Kementerian Kementerian Keuangan. Akhir. Ya, yang kita akan bentangkan dalam sidang Parlimen 19-20 bulan ini ialah soal emolument. Ya. Kalau tak diluluskan, gaji tak boleh dibayar bulan Januari. Tapi itu mudah. Tapi belanjawan itu tentulah diteliti semula. Saya fikir sebahagian besar itu boleh diterima. Ada orang buat andaian bahawa kita menentang semua, tidak. Apa cadangan yang baik itu kita boleh teruskan, tetapi tentu kita beri ruang kepada Jemaah Menteri, pertama Kementerian Kewangan, keduanya Jemaah Menteri, untuk memberikan input mereka apa yang boleh diubah suai dan diperbaiki. Saya kata akhir dah tadi. Itu ada hak mereka untuk pertikaikan, tapi alasan yang pertikaikan itu siapa dan alasan apa. Dia didakwa belum ada hukuman, dan proses itu kita harus hormati. Ya. Dia kebetulan juga Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional, dan dalam keadaan kerajaan perpaduan ini saya mesti ambil kira semua faktor itu. Tetapi yang saya muskil, dan ini bukan saya suarakan sekarang, secara konsisten bertahun-tahun orang yang menjerit soal rasuah itu harus bersih. Dia tidak boleh jerit rasuah tapi dia ambil projek ratus-ratus juta. Tak boleh.
Sebab tu saya bila dicabar dulu masa kempen lah, saya kata sama-sama kita istihar. Saya sanggup istihar harta dalam negeri dan luar negeri. Saya nak juga orang-orang yang termasuk Ketua Perikatan Nasional istihar harta dia di Malaysia, di Australia dan di beberapa negara lain. Tidak ada jawapan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.